Okay, welcome back to my channel. Kali ini kita akan unboxing sebuah barang yang kecil, murah tapi besar manfaatnya. Apa itu? Nah, kita buka aja ya. Wah, yuk barangnya. Nah, ini dia. Wow. Ya, ini Evinic H1 ya, set top box DVB T2 multiplayer player multimedia player with DVB T2 receiver ya. Jadi gunanya ini untuk merubah TV analog Anda menjadi TV digital. Mari aja kita buka langsung ya. Ini yang kita dapat, pertama ada remote-nya, kemudian ini ada kabel, oh HDMI ya, ini udah gratis HDMI, kemudian ada juga ini RCA ya, kemudian ini baterainya, baterai juga, dan ini barangnya. Oke, kita perlu. Oke, ya. Ini adalah receiver untuk TV digital. Di sini ada, kalau kita setel biasa setel DVD ya, biasa di sini, tinggal colokin aja. Ini untuk video, ini untuk audio. Seperti biasa, kalau tidak mau pakai HDMI, ini bisa. Kemudian pakai yang ini. Seperti biasa, ini kuning ke video, kemudian arahkan ke TV juga yang kuning, sisanya audio ya. Kalau misalkan nggak mau pakai itu, bisa juga pakai ini, putus dia juga. Udah ada kabel HDMI-nya, kita tinggal ke HDMI. Ke HDMI colok sini, dan sambungan ke TV juga ya. Kemudian di sini ada tombol on off, ini antena ya. Ini antena dan ini loop, kalau mau merubah ke analog ya. Oke, kemudian di sini ada lubang-lubangnya untuk angin di kanan dan di atasnya, di bawahnya juga ada. Oke, cukup ini aja. Di depannya itu ada USB, jadi kita bisa putar player juga untuk musik, video dan lain-lain, bisa dari sini. Kemudian di depan lagi ada beberapa tombol. Oke, next dan navigasi di sini. Ya, itu aja yang kita dapat. Mau tahu hasilnya seperti apa? Ya. Oh iya, sebelum kita review, ini harganya cukup murah, cuma Rp199.000 ya. Rp199.000 Anda sudah bisa menikmati siaran TV digital ya. Karena sebentar lagi 2022 ya, TV analog itu akan dihentikan beritanya ya. Ini adalah solusinya. Cukup mengeluarkan uang 200.000 saja. Oke, yuk kita lihat reviewnya. Yes, kalau sudah ke menu, kita cari menu pencarian, kemudian di sini pastikan DVB T2, lalu pilih jenis pencariannya, pilih semua aja. Kemudian di sini ada pencarian otomatis, nah, ini yang akan kita pilih. Tapi pastikan dulu ini daya antenanya memungkinkan ya. Negara pilih Indonesia. Kalau mau cari manual juga bisa, tapi kita pilih otomatis ya. Kita coba aja. Dia akan keluar seperti ini. Hapus semua saluran untuk pencarian otomatis. Kita pilih oke aja. Maka dia akan dari nol lagi ya. Oke, cukup murah dan cukup mudah cara pasangnya. Cuma 200 ribuan Anda sudah menikmati TV digital. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa. Dadah.